Sebuah mobil pickup ini ringsek usai terlibat kecelakaan di jalan bypass KM9, Kelurahan Kalumbuk, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Satu penumpang tewas dalam kecelakaan ini. Proses evakuasi jenazah korban berlangsung dramatis. Korban Tenezuer terjepit di bagian depan mobil. Dengan menggunakan alat pemotong besi, petugas damkar berhasil mengeluarkan jenazah korban yang terjepit setelah 30 menit kemudian. Jenazah langsung dibawa ke rumah sakit M. Jamil Padang untuk diserahkan ke pihak keluarga. Diduga kecelakaan berawal saat mobil pick-up yang melaju kencang dari arah Air Paca, Kutu Tengah, menuju arah Teluk Bayur, hendak menghindari sepeda motor. Tiba-tiba, mobil menabrak bagian belakang truk pasir dari arah yang sama hingga ringsek. Satu penumpang tewas dan sopir mobil terluka. Sementara pengemudi truk melarikan diri. Dia lagi kencang yang lagi tabrakan ini. Jadi ditabrak lah ekornya busuk. Truk ini bawa apa, Bu? Bawa tanah. Bawa pasir ya? Iya. Tanah klay. Bukan, tanah klay dari Gunung gitu Sari. Terus berapa orang korbannya, Bu? Satu. Ini belum diketahui pasti penyebab kecelakaan. Polisi juga masih meminta keterangan sejumlah saksi di lokasi.